Halo, balik lagi. Kita mau nyobain gear baru. Gear Evo baru. Bukan gear baru ya, gear Evo baru yaitu ini. Cacang kepala Angelique. Yeay, ini udah gua ultimate ya. Jadi kalau yang ultimate pertama itu ngurangin cooldown, kalau yang kedua ngurangin cooldown sama nambahin buffnya. Five, Jadi four, buffnya makin bertahan three, lama gitu. two, Kebalannya tahan lama one, gitu. start. Tapi cuma berlaku union rate gitu-gitu sih. Aku di kayak tawanan berlaku sih. Cuma cooldownnya aja dikurangin. Itu sih. Tapi emang menurutku sih setelah aku coba-coba rate dungeon worth it kok ini kepalanya. Ya, cooldownnya agak menurutku masih agak lama sih. Soalnya ini kan nih plus 7 juga kan. Jadi kelebihannya. Tapi kalau dipakai buat war, buat tawanan itu jangan dipakai sih menurut gue, soalnya masih lama kepala gardener sih daripada kepala ini. Kalau di arena, kalau di dungeon emang emang lama yang ini. Terhadap debuff dan attack selama beberapa saat. Nah, kalau dia nambah speednya nih. Nah, tuh. Tuh kan, tuh sampai situ. Coba satu, gak pakai buff. Nah kan, cuma sampai sini doang loncatnya. Itu kalau kepala gardener juga, tapi nggak nambah buff, cuma kebal doang kayak gini. Ini ya gardener ya. Ini. Nah. Kebal juga ini, tapi nggak nambah buff. Enaknya aneh sih. Lah aku ini preview Angelic Ring, Angelic Wings, Angelic apa sih namanya? Angelic kepala Angelic apa kepala Gardener sih Angelic? Enggak, aku cuma bandingin doang. Nah ini kelebihannya bisa bisa apa ya? Bisa ngelindungin temen kayak gini. Nah tuh ada pilihannya dua. Ah temen gue malah jauh anjir. Sini lah dek, sini 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 sini. Ya malah kepake lagi anjir nih. Nah malah jauh temen gue. Sini, sini. Nah kebal dia kan, tuh ada hijau-hijaunya gitu ya, kebal tuh. Nah. Tapi cuma bertahan 4 detik doang sih. Kalau yang ini kali oh. 10 detik loh. Lumayan lama. Nah, kan. Nah, kekebalan yang sama sih. Aduh, beku kan jadi enggak kerasa sudah selesai. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Kalau kalian mau evo ya evo aja, tapi kalau enggak ya enggak aja, tapi menurutku enggak ya. Cuma dipakai buat dungeon. Aku dungeon atau red mah biasanya aku pakai pakai kepala stranger, kalau enggak kepala apa sih namanya itu? Yang premium itu, kepala apa sih namanya? Bentar gue cari. Ini Hakumen, kepala Hakumen ini nambah buff gitu. Buff damage, buff speed, tuh nambahnya. Itu biasanya aku pakai sama armor billiard, aksesnya aksesnya taekwon atau ACC kali. Gitu. Kalau ini ya, ya paling berguna aja lah. Ya segitu saja video kali ini, preview kepala Angelic Rings.
Angelic Rings apa Wings sih? Rings kan? Kalau Wings mah sayap. Kepala Angelic Ring. Angelic Ring. Angelic Ring. Wih. Dia nambah cepat gitu. Aku sukanya. Nah, kalau di tempat yang buat battle gitu pasti buff-nya bentar doang, cuma sekitar 7 detik lah. 1, 2, 3, 4. Nah, kan? Cuma 7 detik doang. Kalau di area di Dungeon tadi ya, 4 detik. Gitu sih. Oh, bisa jadi anti combo enggak, Kak? Bentar, kita coba dulu ya. Bisa jadi anti combo apa enggak? 2, 3. Rebahin gua anjir. Ye. Oh, enggak bisa. Bisa di AD langsung. Pas lagi rebahan enggak bisa di AD gitu. Gua kira kayak bakal bangun gitu. Kayak Bumbunya atau Strider, Strider apa Paladin lah gitu, ternyata enggak ya. Masih sama aja gitu. Terdegi secara penuh terhadap debuff secara penuh, secara penuh. Berarti biarpun dia pakai kepala Lucifer, dia nggak bakal tembus gitu. Oke, sekian begitu saja dari Risa Kim. Dan di shop ada stok baru loh. Wah, jangan lupa beli ya guys. Anjir promo. Oke, sampai segitu saja. Bye bye.